Seakan belum ada solusinya, gumpalan busa kembali memenuhi permukaan kanal banjir timur di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Gumpalan busa berwarna putih hampir menutupi permukaan air di pintu air aliran kanal banjir timur Marunda Cilincing, Jakarta Timur sejak beberapa hari terakhir. Lokasinya tepat di pintu air Weir 3 Marunda yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari lautan. Warga pun mengatakan ini bukan pertama kalinya busa menutupi aliran kanal banjir timur. Banyak banget, malah sampai terbang. Ini dari limbah atau apa sih? Dari limbah kali, ya dari limbah. Limbah pabrik atau apa? Limbah dari pabrik sabun kali. Iya. Nah, kan sering, saat itu sering terbang-terbang ibu ya? Iya, sering terbang-terbang. Ya kanggulang, kadang orang makan itu. Kejadian munculnya busa di kanal banjir timur seringkali berulang, namun sampai saat ini belum terlihat penanganan dari pemerintah. Siang ini busa di banjir kanal timur sudah mulai berkurang. Busa ini terbentuk diduga akibat residu dari limbah deterjen yang terbentuk dari tekanan air apabila pintu air di belakang saya ini terbuka. Hal ini bukan yang pertama terjadi di banjir kanal timur. Tentunya hal ini merugikan warga. Lantas apa solusinya? Kurnia Amal, Fajar Nabila dari Jakarta melaporkan.